Jadi wajar saja hari-hari ini
enggak membara api, panas, apalagi masa-masa begini ya. Ini saya boleh ngomong lagi masalah-masalah begitu yang lagi ramai ini. Tadi dengar-dengar dari Bapak Pengurus DKM di sini, majoritinya, mayoritasnya non muslim, betul. Ini speakernya keluar nggak? Enggak ya, tamat aja ya. Jadi aman ya. Kan pulang-pulang saya dicegat mengajar. Enggak apa-apa sih. Sudah pernah juga seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita di komunitas kita, saya bebas berbicara apapun. Namun kalau di luar, ya kita harus juga menjaga etikanya, menjaga tata kramanya. Karena kita dihidupkan hakumullah, hakumunan nas. Ya, jangan sampai manusia terluka dari prinsip yang kita anut. Insya Allah hari ini ya, ikhlas sebentar ya. Jadi saya insya Allah hampir sama dengan aktivitas yang ada di lingkungan masjid ini, membawa sekolah Islam terbaru juga mengolah pondok hafal Al-Quran. Dakwah saya selain dakwah offline juga saya berdakwah lewat online. Jadi yang megang smartphone sekarang bisa di searching nama saya Hilmi Firdausi. Di Facebook ada Hilmi Firdausi. Ada yang dari jamaah saya di sini, jamaah kajian ilmiah. Oh, ada Baris dari Pak Ayu, siapa namanya? Saya ya, insyaallah. Allah. Saya punya jamaah namanya kajian ilmiah, jamaah kajian ilmiah JKH ini katanya. Alhamdulillah, komunitasnya dari Sabang sampai Merauke, juga dari mancanegara. Alhamdulillah, kita berinteraksi lewat media sosial. Saya cukup aktif menulis tentang apapun. Tidak hanya tentang agama, tapi tentang kondisi kekinian, namun dihubungkan dengan agama kita. Ilmi Firdausi, kita ketemu ya. Lalu saya juga punya Instagram, tapi lebih aktif Instagram adalah kalau ibu-ibu sama para makmum biasanya. Para remaja itu suka Instagram biasanya. Kenapa nggak repot, nggak ribet? Kalau Facebook kan katanya panas ya. Terlalu banyak pro kontra. Kalau Instagram kan lebih santai, dan foto-foto yang lucu-lucu, foto orang liburan, foto makanan, foto baju, ya, jualan di Instagram juga sebenarnya. Instagram. Saya juga punya Twitter @ilmi28.
cukup ya untuk perkenalan saya punya satu istri alhamdulillah dan 3 orang putra putri. Alhamdulillah satu istri. Di sini ada yang jomblo kan? Ada yang belum menikah tidak? Ada alhamdulillah ya. Semoga pulang dari kajian ini langsung ada yang papan. Aminkan. Sudah mulai rapi nih alhamdulillah. Oh, ada lagi satunya. Ya, hari ini kita akan membahas semua tema yang saya boleh berdiri. Boleh ya, kalau capek dulu. Indahnya ukhuwah menuju persatuan umat. Ya, ini landasan ukhuwah dalam agama kita ada di Al-Qur'an surah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal tu'minuna bil khalq wa aslihu bainakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini ayat cinta umat harusnya hafal semua ini. Ya. Innamal tu'minuna bil khalq. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Wa aslihu bainakum, maka damaikanlah persaudaraan di antara. Wa taqullaha la'allakum turhamun, dan kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Saya ini jarang salah pakai slide bu, ya. Saya jarang pakai slide. Ini kan kayak motivator kayak gini. Saya sebenarnya selama tidak saja, tapi ini kita pakai slide. Oke, saya buatin slide. Oke, ini ayat kalau bisa dihafal. Jadi oleh-oleh pulang dari sini sudah hafal, bisa nggak? Bisa lah ya. Insya Allah satu ayat pendek sekali, tapi maknanya luar biasa. Saya kalau mau bahas satu ayat ini saja bisa 2 jam sendirian. Tapi karena di sini waktunya sampai jam berapa? Jam 3. Ya, jadi kita persingkat. Innamal mu'minuna. Kita potong ayat ini jadi 3 makna. 3 potong ya. Satu ayat kita bagi 3 makna. Innamal mu'minuna ya Allah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Ini pelajaran mungkin tingkat SD ya. Iman. Iman itu apa sih? Di sini beriman semua insya Allah. Tapi kita akan cek apakah kita benar-benar orang-orang yang beriman atau tidak. Ya, menurut para ulama, menurut jumhur ulama, iman adalah dibenarkan dengan hati, tetapi
tidak ada yang bisa mengukur keimanan kita, karena tidak ada yang mengetahui hati kita kecuali kita dan Allah. Jadi jangan suka semena-mena jadi orang. Ya, dasar. Kita lihat orang pakai baju pendek, orang berbahan, kejalanan, ya. Langsung kita dasar kafir, tidak beriman. Atas siapa? Membuka aurat itu dosa, ya. Tapi kita nggak tahu apakah dia beriman atau tidak. Karena iman adalah meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Rasul sebagai utusannya. Masalah dia membuka aurat, masalah dia misalkan orang-orang berzina dan sebagainya, itu dosa dia dengan Allah. Walaupun biasanya orang beriman pasti akhlaknya baik, sinkron itu. Tapi jangan sembarangan menilai seseorang dari packaging luarnya, ya. Dari kemasan luarnya. Iya, jilbabnya masih jilbab pendek, belum syar'i. Jangan. Dakwahi boleh, tapi menilai jangan. Nanti kita akan ngomong tentang tahdir, menilai, ya, menilai orang lain. Baik, ya. Jangan menilai hati seseorang, karena hati kita tidak ada yang tahu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur iman pakai hal-hal sepele. Ini Rasulullah luar biasa. Dakwah Rasul itu menyampaikan sesuatu simpel. Jadi kalau ibu saya tahu ini tipe-tipe kalau baca tulisan panjang, banyak ayatnya, banyak hadisnya, skip. Ya, karena itu dakwah saya di setiap tulisan saya yang pernah baca tulisan saya, baik melalui WA ataupun melalui media sosial, itu pasti ada lucu-lucu gitu. Saya begini, kalau nggak lucu, orang nangis sekalian. Itu penting saya. Jadi kalau nggak lucu, kita bakalan batal. Tapi jangan buat orang bete duluan itu aja, ya. Banyak tulisan panjang, tausiah pun bagus, tapi seperti itu melakukan. Rasulullah tidak. Rasulullah memas dakwahnya simpel. Mungkin kalau ceramah tiba-tiba mungkin seperti hakim, ya, yang itu yang mengenang musuh lalu, tapi sederhana, tidak bawa-bawa yang kompleks yang mungkin tidak, ya, itu Rasul. Nah, Rasulullah berkata begini: maka yang billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, falyughdhi jawfahu, maka hormatilah tetangganya. Jadi ukuran iman seorang pertama diukur dengan bagaimana cara dia menghormati tetangganya. Ini hati-hati. Bagi ibu-ibu di sini semua banyak, alhamdulillah. Jangan bermasalah tetangga kita. Setahu saya di komplek itu hubungan antar tetangganya tidak seperti di kampung, ya. Di komplek kadang-kadang sebelah-sebelahan, bangunan tinggi-tinggian tidak kenal. Padahal tetangga itu adalah orang yang pertama yang akan menyelamatkan kita kalau ada apa-apa. Jadi kata Rasulullah, maka hormati tetangganya. Kalau yang lebih jauh, ukuran iman seorang diukur dengan bagaimana dia menghormati tetangganya. Ibu sekalian, kalau masak banyakin kuahnya. Kenapa? Karena kalau ibu masak apalagi yang harum baunya, so apa, ya? Goreng ikan nasi tidak ada kuahnya. Semur jengkol, ya, itu kan jengkol harumnya kemana-mana. Dan ada juga jengkol misalkan ini contoh kasusnya. Dan dia menghirup udara itu dan dia kepengen. Dia kepengen makan semur jengkol gara-gara yang ibu masak dan ibu nggak kasih itu, ibu zolim. Ya, segitunya, ya. Waktu saya memikirkan jangan sampai orang lain ngiler gara-gara kita. Nah sekarang lebih sadis hari ini nih, hari-hari media sosial. Hari-hari media sosial itu lebih sadis. Kalau zaman dulu cuma tetangga, sekarang tetangga kita banyak. Teman kita di media sosial ada 5.000 misalkan, itu teman kita semua, tetangga kita semua. Cekrek posting makanan. Masya Allah, nikmatnya pempek itu. Dilihat sama ibu-ibu ngidam. Teman kita ngidam dan gak bisa dapat pempek karena keterbatasannya. Dan dia ngiler gara-gara kita. Itu juga zalim.
misalnya posting makna di media sosial, ya, kalau mau bagi-bagi, rubah captionnya. Alhamdulillah ada PP yang mau datang ke rumah saya. Ah, begitu? Lebih cantik. Jadi kalau mau posting sesuatu, siapin yang banyak. Jangan kalau kata orang Sunda, orang Sunda sini babi bita, mengen-mengenin. Nah, jangan ya, jangan mengen-mengenin. Jadi hati-hati posting makanan di media sosial karena itu bisa untuk orang lain pengen. Ya, di sini banyak kayak begitu ya. Aku aja pasti ada ya. Ya besok-besok begitu ya di rumah captionnya. Yang mau silakan bisa di komen. Ambil di rumah, gitu kan? Sengaja kan sudah menawarkan, gak dosa. Ya, ini mbak enak banget, mbak pengen dong. Ada komen gitu kan? Eh, datang rumah saya masih banyak nih. Oh, pahala menawarkan kebaikan. Gitu ya? Ternyata media sosial tuh ada yang tinggal. Jadi media sosial kan seperti pisau yang tajam ya, bisa berguna untuk mengiris, untuk memasak, tapi juga bisa membunuh orang. Hati-hati menggunakan media sosial kita. Jadi kemarin kita akan dimintai persaksian yang diumumkan kiamat nanti akan apa yang kita ketik di media sosial itu. Tuh, hari begini bu, orang mau ghibah tuh enggak sulit. Jangan dulu kalau ghibah kan kita ke alun-alun ya, atau kumpul di arisan, atau di tukang sayur lah minimal yang perlu ghibah gitu ya, sama teman-teman ibu-ibu yang lain. Hari begini mah ghibah gampang. Jadi bahan ghibah, ya. Hati-hati. Media sosial kita itu bisa jadi ladang amal kita, juga bisa jadi ladang dosa kita. Oke. Iman yang terakhir adalah amrun bil arkan, harus diamalkan. Jadi kalau kita sudah mau beriman, hati kita sudah membenarkan, tapi kita malas-malasan bergerak untuk menyatakan iman kita, itu juga belum beriman. Saya beriman kok pak, hati saya tolong dicek kalau bisa. Beriman juga, tapi ngaji enggak, sholat enggak, untuk sholat enggak. Ya yang membela Islam, memilih pemimpin negara muslim enggak mau. Nah ini pertanyaan, imannya bagaimana? Ya iman itu enggak ngomong-ngomong pak. Kalau hati oke lah, enggak ada yang tahu ya. Tapi kan kalau ngomongnya bisa, bisa dilihat. Apalagi perbuatan. Ya, itu benar. Tetapi pada saat ulama mengambil kita, misalnya, kan kita kelihatan ada di barisan mana kita, ya. Gitu ya. Kalau ulama misalnya menyuruh kita memilih pemimpin yang muslim, kan kelihatan. Saya ini sejak zamannya penistaan agama yang kemarin, alhamdulillah sudah dimanfaatkan mungkin puluhan sampai ratusan teman saya, nggak masalah. Tapi yang mengkonfirm saya bahwa ribu ya. Jadi begini ya, dakwah itu kadang-kadang memang menyakitkan. Dakwah itu gak enakin teman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad muda itu manusia yang paling dipercaya sama orang kafir Quraisy. Rasulullah mau wahai kaum Quraisy, kalau saya bilang di belakang mungkin itu ada pasukan, apakah kalian percaya? Percaya, Muhammad. Percaya. Rasulullah ngomong ini bulan mau jatuh, percaya semuanya. Itu masalah dunia. Tapi ketika ngomong masalah akhirat, wahai kaum Quraisy, sembahlah Allah. Langsung banyak penolakan-penolakan di situ. Jadi sunnatullah. Setiap kita akan menegakkan kebenaran, itu banyak yang menolak. Karena itu kata Imam Syafi'i, kalau kita mencari ulama, sekarang ulama kan banyak. Siapa ulama yang pilih? Pilihlah ulama yang paling banyak mendapatkan panah-panah busuk. Siapa ulama yang paling sering dicaci maki, yang paling diserang, yang paling diintimidasi. Bahkan ulama zaman dulu itu kan ulama biasanya sama pemerintah itu gak pernah. Siapa yang paling dibenci pemerintah, itulah ulama yang baru kita ikutin. Kita ingat siapa ini. Jadi kalau ulama yang berbaik-baik dengan pemerintah, yang berlaku-laku berbanding
sejarahnya setiap ulama-ulama yang hadir itu enggak jauh hidupnya meninggal di penjara, meninggal dibunuh, syahid mereka. Itu ulama-ulama yang hadir. Tapi ulama-ulama yang syuh, ulama-ulama yang kalau kata Qudsi itu ulama-ulama yang syuh ya, maaf, yang kejar itu pilih hidupnya berlimpahan harta, nikmat, dakwahnya juga dibela oleh pemerintah, dibela oleh pemerintah. Sejarah membuktikan itu. Saya ngomong fakta ya. Jadi sekarang siapa yang mau kita ikuti Ustaz? Ikuti saja yang kira-kira banyak musuh-musuh Islam tidak menyukainya. Siapa dia? Silahkan dicari sendiri. Oke, mau kemana-mana jadi ya. Ini ya, tadi ukuran keimanan ya, hal-hal sederhana. Setelah menghormati tetangga yang kedua, paling penting bagi waktu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka paling krim doi waktu. Muliakan tamunya. Nah, ini hati-hati juga. Banyak orang di sini sekarang ini yang sebel kalau ada tamu datang ke rumahnya. Ah, dia lah. Paling gak jauh nih mau minta. Paling gak jauh nih mau minjem ini, minjem itu, mau minta ini, minta itu. Kita kalau ada orang datang, orang kita mau mana tertutup terus. Padahal tamu itu kan bawa rezeki, bawa berkah. Makanya para ulama itu sebagian besar menyediakan ruang tamu itu lezatkan semuanya. Dia datang semua ke sini. Kumpul semua di sini. Karena setiap ada tamu keberkahan datang, keberkahan datang. Makanya kalau ibu rumahnya jarang ada tamu, wah itu musibah. Undang tamu siapa yang datang ke rumah. Ya, biar berkah rumah kita. Dan ukuran keimanan seseorang ditentukan kata Rasulullah bagaimana cara dia memuliakan tamunya. Ada sebuah kisah yang luar biasa menggetarkan. Mungkin pernah baca semua. Suatu ketika ada seorang musafir dari perjalanan jauh, kucel pulau banyak, pokoknya lapar kehausan, datang ke majlisnya Rasulullah SAW. Rasulullah, ada apa kamu datang ke sini? Saya mau makan ya Rasulullah. Untuk beberapa hari. Lalu kata Rasulullah, wahai sahabatku, tolong keliling ke rumah istri-istriku, tanyakan apakah di rumah mereka ada makanan. Keliling sahabat, kasih satu, dua, tiga. Jawabannya sama-sama. Tidak ada makanan di rumah istri Rasulullah, yang ada hanya secukup air. Bu, istri Rasulullah, pemimpin umat, yang kalau mau itu megang baitul mal itu bisa hidup dengan mewah dan sebagainya, enggak punya makanan rumahnya, cuma punya aqua satu lah istilahnya, ini seteguk air. Datang saat itu bagi Rasulullah di rumah semua istri anda tidak ada makanan sama sekali. Rasulullah kecewa. Ya sudah, lalu beliau berbicara pada jamaahnya, sahabatku semuanya, siapa di antara antum semua di sini yang mau menjamu saudara kita ini? Saya Rasulullah, ada seorang ansar. Saya Rasulullah, saya akan menjamu saudara kita ini. Dia pede aja, padahal tak tahu di rumahnya ada makanan apa enggak. Ya, akhirnya dia bawa musafir ke rumahnya. Antum di sini dulu ya, saya mau masuk ke tempat istri mau menyiapkan makanan. Masuk ke rumahnya kami, kita akan melihat istriku. Kita kedatangan tamu mulia, tamu Rasulullah. Mari kita jamu dengan sebaik-baiknya. Tapi ini gimana sih? Ini ada makanan cukup hanya untuk anak-anak kita. Lalu kalau kita mau jamu tamu, anak-anak kita makan apa? Aturlah pokoknya. Yang penting malam ini kita harus bisa menjamu tamunya Rasulullah. Istri yang kuat sama suami itu dan lalu bagaimana caranya saya bisa mengatur ini? Nanti kamu tidurkan anak-anak, gimana caranya? Sama aja deh, tidurin tuh anak-anak. Ya, ditidurkan anak-anaknya. Walaupun dalam keadaan lapar, mau makan, bisa kalau anak-anak mau makan rewel ya. Tapi istri yang solihah bisa menidurkan anak-anaknya, ditidurkan. Disiapkan makanan yang hanya cukup untuk satu orang. Tapi disiapin tiga piring. Satu, dua, tiga, ya. Lalu dipanggil tamunya, duduk di meja makan, duduk bertiga di meja makan. Yang satu diisi makanan, yang dua piring kosong. Nah, untuk biar gak ketahuan, ya, si suami tadi langsung pura-pura membetulkan lampu.
dia atau tempel, dia betul-betul jatuh mati. Ya sudah, makan dalam kegelapan, cinta memakan dengan lahap, si suami istri itu kurang-kurang pecah-pecah. Selesai makannya, alhamdulillah saya kenyang, terima kasih saudara. Kenyang puas, pulang tamunya. Allah mengabarkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mukjizatnya bisa tahu suatu peristiwa tanpa harus dia melihat sendiri. Dipanggil ke sahabat Ansar. Baik sahabatku, semalam Allah tersenyum menyaksikan ulahku. Dan kamu beserta istri adalah calon penghuni surga. Karena telah memuliakan kamu. Tuh, segitunya memuliakan kamu. Sampai rela tak makan untuk kemuliaan. Dan yang ketiga, ukuran keimanan itu falyakul khairan aw liyasmut. Maka yaqinu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini terjemahannya, ya. Ini terjemahannya. Kata Rasulullah, maka yaqinu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Yang baik Aulias pun atau dia. Jadi ukuran keimanan kita itu pertama bagaimana memperlakukan tamu, menghormati tangga, bagaimana menghormati tamu, dan bagaimana kita bisa mengendalikan lisan kita. Hati-hati ya, ini kembali ibu sarannya ya. Kenapa dulu pada saat Rasulullah turun ke neraka, suami Abbas ditunjukin itu ada sebuah tempat di neraka yang isinya itu wanita dengan kuku-kuku yang panjang, kuku-kuku yang panjang mencakar-cakar muka dan badannya. Waktu bertanya kepada Jibril, ini kenapa mereka? Mereka adalah yang di dunia suka membicarakan aib saudara. Nah, untuk bilang ini. Ya, jadi ukuran keimanan Rasulullah ukur dengan cara yang simpel, sederhana. Hormati tamu, hormati tangga, berkata baik atau diam. Kalau ibu sudah melakukan itu semua, insya Allah ibu termasuk orang yang beriman. Ya, jadi orang beriman itu nggak harus hafal Al-Quran, nggak harus hafal hadis yang banyak, ya nggak harus ibadah yang luar biasa yang mulia pun ada. Alhamdulillah. Namun dengan menghormati tamu, memuliakan tetangga, berkata baik atau diam, itu pun ciri-ciri orang yang beriman. Oke, termasuk ini. Jadi bagi ibu yang jutek, ya, suka cemberut, tidak lama, pelit senyum, hati-hati, karena salah satu ukuran keimanan adalah hal sederhana. Apa yang adalah senyum. Dapat semoga bahwa jika ini saudara ini anak TK hafal hadisnya, betul. Ya. Perasaan saya di TK anak pun diajarkan hadis. Ya, kalau anak saya itu pinter-pinter hadis ini kalau sudah cemburu punya, kalau pas saya lagi marah, tapi tetap tuh kalau jangan tapi jangan memarah bagi surga, gitu ya. Jadi hadis yang sangat populer di antara anak TK. Dapat semoga bahwa jika ini saudara. Senyum di hadapan saudara itu sedekah. Ayo senyum semuanya. Senyum. Ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Ya. Kalau kita sudah senyum itu akan membawa kebahagiaan. Ya, jangan tertutup, jangan cemberut. Senyum. Apapun masalah kita, banyak utang, banyak masalah, senyum. Senyum. Insya Allah itu akan membawa aura yang baik. Ya, dan sedekah. Nah, ini juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ibu, kalau ibu sudah merasa jadi muslim yang baik, pastikan lisan ibu tidak menyakiti orang lain. Tangan ibu tidak menyakiti orang lain.
itu iman diukur dengan parameter yang sederhana. Yang ini kayaknya pas banget sama ibu-ibu semuanya. Ya, jadi kalau ibu berhijab sempurna gitu ya, panjang bajunya, bahkan mungkin ada yang pakai tikop dan sebagainya, tapi masih tak mikir atau mikir, ya, masih suka sinis, masih suka menilai orang lain, ya, ih, kamu ngaji di sini mah ustaznya nggak pernah itu, jangan, ibadah kamu salah, ibadah kamu limpin, ah semuanya, ibu hati-hati, hati-hati, banyak di antara kita sekarang ilmu Islam itu luas ya bu ya. Jangan baru berenang di tepi pantai sudah merasa terlontar. Jadi kalau ibu baru ngaji sedikit, jangan langsung memponis orang lain. Kadang-kadang saya kasihan sama teman-teman saya. Begini salah, begitu salah. Ini bid'ah, ini tidak boleh. Bahkan sampai ada yang takfiri, takfir orang lain mau bilang berdalil. Semua kita ibadah ada dalilnya, ada hujahnya. Karena Islam itu sangat luas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di antara kita. Sebelumnya, ini tafakuh ukhuwah Islamiyah ya. Ta'aruf, tafakuh, ta'awun, takaful besar. Ta'aruf itu apa? Kenalan ya. Jadi kalau ibu mau berteman, mau bersaudara dengan temannya, pertama kenalan dulu. Makanya kalau ngaji itu ya jangan ajak teman yang kenal. Datang ke kajian sendiri aja, pulang bawa teman. Biasanya kalau ngaji sama teman berdua itu ngobrol dari awal sampai habis itu sama temannya doang. Nah kalau sekarang ini udah kenal semua ya. Nah kalau ibu ke kajian apa, datang sendiri aja, ntar pulang kenalan sama orang lain. Taruh mau perbanyak saudara, gitu ya. Jangan malas untuk berkenalan, karena Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu, dan aku jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal ya. Kenalan, perbanyak saudara, perbanyak teman yang soleh, karena teman yang soleh bisa membawa kita ke surga. Ada sebuah hadis yang panjang, cerita begini. Ada seorang di surga, mau masuk ke surga dan dia tidak melihat kepada temannya. Ya Allah, kemana si pulana, ya Allah? Kemana ibu-ibu yang dulu sama saya kajian di Al-Qusidin, Nusat Ilmi? Kok dia gak ada di surga, ya Allah? Kata Allah, wahai yang di surga, sahabatmu itu sedang dicelup neraka. Dicelup-celup, ya. Di neraka itu kan orang beriman bisa dibersihin dulu, baru kan surga dalam. Temanmu itu sedang di neraka. Ya wahai Allah, saya tidak ingin teman yang sama ngaji sama saya, yang baru-baru ikut kajian, kok dia di neraka, saya di surga. Saya gak mau ya Allah, saya ingin membawa dia ke surga. Ya sudah, kamu cari teman kamu di neraka. Ya cari, dia ambil temannya, dia tuntun, dia bawa ke surga. Itu saya. Jadi teman yang baik, yang soleh-soleh itu bisa membawa kita ke surga. Ya bu ya, nanti ibu kalau di surga mau ketemu sama saya, mana tadi ibu juga panggil cariin, ya, karena belum tentu saya ke surga, belum tentu ibadah saya masuk kok itu lebih hebat ibu semua di sini. Jadi kalau ibu nggak ketemu sama teman ibu, cari, itulah gunanya punya banyak teman yang soleh, yang soleh. Bisa membawa kita, masya Allah. Kenalan ya, nanti kalau ikut kajian lagi yang akbar, yang besar, kenalan sama teman baru, berinteraksi. Dan kalau sekarang lebih gampang kan, ada media sosial, ikut komunitas, nanti masuk jamaah saya ya, jamaah kajian ilmiah, ketemu teman dari Sabang sampai Merauke, itu juga bisa menjadi asbab kita menuju surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita
sombong nih, mengandalkan amalan kita ke surga, niscaya enggak ada yang masuk ke surga, Bu. Kita ini apa sih? Ya. Dosa kita ini andaikan lawan itu sebagai tintanya, batang-batang pohon sebagai kalapnya, ya, untuk menuliskan dosa-dosa kita begitu banyak, tidak akan pernah bisa. Bu. Kita ini bagian hukum di lautan. Kalau kita hanya mengandalkan amalan kita untuk masuk surganya Allah, dijamin kita tidak ada yang surga. Ibu hitung deh, sekali muhasabah sebelum tidur dari pagi sampai malam, kira-kira banyakkan mana ibadah sama maksiat. Saya mungkin banyak maksiat. Ya Bu ya, karena itu jangan pernah kita sombong dengan ibadah kita. Saya percaya diri karena saya sudah sholat lima waktu dan menjalankan semua ibadah. Saya pasti ke surga, Ustaz. Belum tentu. Ingat sebuah hadis yang meriwayatkan ada seorang pelacur melihat seekor anjing kehausan, lalu dengan rasa kemanusiaannya atau kehewanannya, mungkin anjing itu kehausan, dia copot selopnya, dia cari air ke sumur, dia ambil air dengan selopnya, dia kasih minum itu anjing. Tapi ada seorang wanita ahli ibadah saat suka disiksa kucing dan dia masuk. Jadi apa itu semuanya? Kita butuh ridhonya Allah, kita butuh sayangnya Allah. Kita nggak bisa mengandalkan ibadah kita. Bisa jadi kita ibadah tapi nanti di akhir kita bangkrut semuanya. Pas ditimbang, ya Allah, kemana sholat saya? Kemana sholat? Tapi larangan
memilih pemimpin yang Islam itu belasan ayat. Membuktikan apa? Ini bukan perintah main-main. Ini berkaitan dengan akidah kita. Maka ada beberapa ulama mengolongkan batal iman kamu, batal syahadat kamu. Saya kalau saya tadi panjang sebenarnya, tapi nanti aja ya. Jadi ibu kalau masih punya KTP DKI, pergunakan. Itulah yang pahala buat ibu. Kenapa? Hari ini memilih di pilkada bukan lagi masalah dunia, tetapi sudah menjadi masalah akhirat. Kita harus mempertahankan kemuliaan agama kita. Jelas semuanya ibu, ya, gunakan KTP ibu sebagai ladang amal ibu. Ya Allah, saksikanlah hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya memilih pemimpin yang muslim demi kejayaan Islam. Plus, saya ini orang Bogor, makanya saya gunakan ayat. Ustaz, ngapain sih ribut-ribut, punya hak pilih aja, enggak? Bukan begitu, ini bukan masalah, Islam di DKI. Ini masalah umat Islam Indonesia, bahkan umat Islam dunia. Jadi saya harus berjuang mati-matian untuk mengkampanyekan ini. Nanti masalah akhirnya gimana ya, terserah Allah. Begitu ya, ini perjuangan kita. Ta'aruf, setelah ta'aruf, tafahum. Kalau kita udah kenalan, saling memahami ya. Jadi kalau ibu udah berkenalan, harus tahu temennya seperti apa, apa yang dia suka, apa yang tidak disuka, apa yang enak, apa yang tidak enak. Terus tahu. Jangan ibu tahu temen ibu gak suka politik, ibu ajaknya ngomong politik tentang pilkada. Oh, gak nyambung. Berantem ujungnya. Ya. Jadi harus paham. Lalu ta'awun. Kalau sudah kenal, sudah paham, ta'awun tolong menolong. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah begitu. Dan pertolonganlah kamu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kamu bertolong menolong dalam pelanggaran, kemaksiatan dan dosa. Tolong menolong ya. Lalu takabul, bukan transaksi. Takabul. Saling takabul, menanggung. Saling menanggung. Kalau punya teman yang sudah bisa takabul ini, masya Allah, kita ada kesulitan, dia menawarkan bantuan. Senasib penanggungan. Lalu tingkatan yang terakhir itu namanya irsal. Ini sudah tingkatan tertinggi dan kuat. Irsal itu apa? Mendahulukan kepentingan orang lain. Al-Qisah di suatu peperangan, kalau habis perang biasanya ada pasukan sweeping. Sweeping memeriksa pasukan Islam, siapa yang meninggal, siapa yang sekarat. Bisa ada seorang pasukan Islam yang sedang sekarat, dia bicara haus, haus. Tim sweeping itu datang memberikan air kepadanya. Ini sahabatku, diminum. Tapi sebelum diminum, ternyata di sebelah sana ada yang ngomong haus, haus. Tidak, berikan saja ke saudara kita yang lain yang sedang haus. Bergeraklah dia. Pas mau dikasih lagi, ada lagi yang ngomong haus, haus. Dioper lagi terus. Dan yang ketiga bilang, udah kasih ke yang pertama saja. Dia balik lagi ke yang pertama. Akhirnya semua sudah syahid, meninggal semua gara-gara mengutamakan saudara. Luar biasa. Bisa gak kita kayak gitu? Mendahulukan kepentingan orang lain. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nih, lain dimaklum tidak beriman salah satu di antara kalian hatta yuhib balilah ini hingga dia mencintai saudaranya. Ayo ini boleh nanti sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Tuh, jadi kalau ibu gak cinta sama saudara ibu, sama dengan cinta ibu kepada diri sendiri, berarti digolongkan tidak beriman. Itulah tokoh Islamnya. Ya, ini tadi pengertiannya, saya tidak buka kepanjangan. Oke. Ini larangan dalam ukhuwah. Nanti ibu bisa buka di Al-Qur'an surat Al-Hujurat terusan yang tadi
12. 11 dan 12. Ini larangan-larangan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakunna khayran minhun. Begitu ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, la yasfar qaumun, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Pertama, jangan mengolok-olok, hati-hati ibu-ibu ya, kalau suka mengolok-olok, suka ngata-ngatai orang lain. Dan selanjutnya, boleh bisa mungkin disahin masa kalian menafkan lebih guna. Allah tahu perempuan suka mengolok-olok temannya. Karena itu, wahai perempuan, ini ada kisah asbab. Ceritanya begini bu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah itu orangnya luar biasa cemburu. Ya, dia sempat mengolok-olok istri Rasulullah yang lain yang bernama Sofia. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, Sofia itu orangnya pendek, hidungnya pesek. Rasul, wahai Aisyah, omonganmu itu bisa menajiskan luka. Tuh, hati-hati ya, jangan suka ngolok-ngolok orang lain. Jangan dicela, ini jilbabnya belum syar'i, ini bajunya masih ketat sama ini dan sebagainya. Jangan ngolok-ngolok, nasihati dengan yang baik, ya, dengan cara yang baik. Apalagi ngolok di media sosial. Hati-hati ya, kadang-kadang kita ini kan orang sensian ya. Orang buat postingan buat siapa, kita nyasiasi ya, ngerasa padahal bukan buat kita, kira-kira aja dong ya. Coba gitu ya, hati-hati ya, jangan olok-olok walaupun lewat media sosial, jangan olok-olok. Selanjutnya, wala talmitu anfusakum, kata Allah begitu ya, jangan mencela. Sama-sama mengolok-olok lah. Wala talbitu anfusakum, jangan mencela, jangan ngatain. Wala tanabaru bil alqab, jangan panggil gelaran yang buruk. Hati-hati. Kalau zaman-zaman dulu kita muda mungkin ya, zaman-zaman sekolah ya, kadang-kadang ada sesuatu dikasih gelaran-gelaran ya. Kalau ada yang pinknya lebar, kayak saya dipanggil camplang ya. Ada yang kepalanya lebar dipanggil apa? Jenong. Ada yang dengki tangan dipanggil si pintar. Atau kalau laki-laki gak ada rambutnya dipanggil si gundul, si botak. Atau bibir yang lebar dipanggil si doer. Misalnya ini kan hati-hati, hati-hati. Walaupun bercanda, tapi kalau yang dikatainnya gak dibahas, ya dosa. Jangan berikan gelaran yang buruk. Ih, ada pis rempong. Hati-hati. Walaupun dia memang rempong orangnya ya, tapi kalau dia gak rempong dipanggil pis rempong, dosa ini. Dah, Miss Bawel. Hati-hati juga, walaupun dia bawel, gak usah dipanggil dengan gelaran yang buruk. Bu, orang bawel juga gak mau dibilang bawel. Iya. Ah, saya gak bawel kok, banyak ngomong aja. Iya. Gitu. Orang bawel tuh gak ada yang mau dibilang bawel. Orang marah tuh gak ada yang mau dibilang Miss Angry Bird gitu, gak ada yang mau. Angry Bird itu suka marah-marah. Ibu jangan diajarin anak-anak main Angry Bird itu ya. Ya, hobinya marah-marah terus nanti. Gitu ya. Jadi jangan kasih gelaran yang buruk, termasuk juga kepada saya kadang-kadang suka sirisnya sama teman-teman muslim, suka kasih gelaran sama walaupun kita nggak suka sama Pak Presiden sama siapa. Janganlah, jangan kata-kata lain. Pakai kata-kata yang benar. Ya. Saya bilang gini ke jamaah saya, Bu, Pak, walaupun kita gak suka sama dia, tidak perlulah kita sampai mencela dia dengan kata-kata yang kotor. Kalau mereka biarin aja. Kalau kita jangan, tetap pakai nama mereka yang benar, yang diubah-ubah. Ya, seperti ya. Selanjutnya, ya itu jadi nama tadi Bu, kafir orang minal roh. Ya. Mati. Kenapa ini?
Oke. Okay. Ijtanibu katsiran min adh-dhann. Jauhilah banyak prasangka. Nah, ini salah satu larangan dalam bentuk ukhuwah adalah jangan suka suudzon. Itu yang paling bahaya. Kebanyakan di antara kita ini hanya melihat kulit luarnya sudah suudzon sama orang. Ada tetangganya beli mobil baru, apaan? Pas itu leasing utang 20 tahun. Ya biarin aja dia tuh yang leasing gitu ya. Ada temannya, tetangganya beberapa pasir rumah, yang pasti suaminya baru korupsi. Ada tetangganya tiap hari bawa ganti mobil, tiap hari prostitusi lingkungan, prostitusi keluar negeri, wanita pasti biarin. Hati-hati, jangan berburuk sangka sama orang lain. Ya, hindari buruk sangka. Ya, hindari tidak amin. Tadi ibu kata Allah, kata Allah inna ma'adzami ismun. Sungguhnya sebagian besar zon itu adalah dosa. Bahaya, yang suka suku zon itu dosa. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya, la tajassasu wa la tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wah, seru nih. Berasa di TK saya. Wa la tajassasu, ibu jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ibu ya, kadang-kadang gajah itu mata tak kelihatan, tapi sudah lautan kelihatan. Kita ini banyak dosa, buat apa cari dosa orang lain? Ibu ya, hati-hati, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, wala yaghdab ba'dhukum. Ini jangan menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Saya tanya, ada yang mau pengertian gibah? Boleh tunjuk tangan dan ya. Ada dorpresnya pasti ya? Gak ada. Saya biasanya kalau kajian kontrol siapin dorpres coklat 5 ya. Kan kalau di sepeda gak mampu saya ya. Jadi kalau ada kajian siapin dorpres gitu ya. Sebutkan 5 nama ikan misalkan. Gibah, ada yang tahu arti gibah? Nanti minta hadiah teman dia ya. Gibah boleh loh, satu orang boleh kan sih kita interaktif. Ini ada mic nih. Tes. Saya ini suka bilang kepada jamaah, kepada mahasiswa saya, Indonesia itu luar biasa. Mahasiswanya, pelajarnya, jamaahnya, kalau ada materi sesuatu semuanya ke pinter semua ya. Ya, diam semua, ngerti semua tanyanya. Ya, sedangkan kalau saya di tempat lain itu, kalau ada pertanyaan dari profesor dari apa, itu berebut tanya. Kalau di Indonesia ini agak silent ya, agak senang, damai, gitu ya, kalau ada acara kajian, acara-acara materi yang agak serius, sedangkan semuanya sudah mengerti. Antara dua sih, kalau nggak ngerti tidur. Nah, ibu di sini saya ngerti hampir semuanya. Ya, jadi apa pengertian gibah dan ibu tahu deh, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, punten. Ibu di belakang, ibu. Bapak apa namanya? Tinggal di mana? Hobinya apa? Jomblo kan tadi? Bukan hobi, jomblo siapa jomblo? Maaf. Ibu apa? Saya Fira, Pak. Iya. Pengertian saya Gida itu membicarakan aib orang lain. Terus? Itu aja. Itu aja. Ada yang mau nambahin? Gibah boleh. Membicarakan aib orang lain tidak salah, benar, cuma kurang manfaat sedikit. Iya bu, mangga di belakang. Tolong bawa permiknya ya. Membicarakan baik itu kebaikan atau keburukan orang lain tanpa dia ketahui atau maksudnya di belakang dia tidak dapat membicarakannya. Iya boleh, lebih tepat sedikit, kurang manfaat sedikit, tapi lagi bahaya. Ibu Ayu, silakan. Betul, lebih betul.
baik itu benar atau nggak baik itu benar atau nggak jadi gitu. Tapi orang itu tidak suka ketika mendengarnya mengetahui ini. Asyanti, terima kasih bagus sekali jawabannya. Ibu siapa? Arda, Arda. Luar biasa ya, ini cerdas semuanya, saya nggak perlu nanya lagi. Cerdas semuanya, baik. Alkisah begini, dalam sebuah hadis yang cukup panjang juga, saya nggak pakai anaknya ya, takut nanti ngantuk. Ada pengajar Rasulullah bertanya Rasulullah, Rasul itu kalau mau dakwah sukanya bertanya kepada sahabatnya. Oleh sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu apa itu hibah? Kata sahabat-sahabatnya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hibah itu engkau membicarakan orang lain sesuatu yang dia tidak suka. Nah, ya. Kata sahabat, loh, kalau itu benar gimana ya Rasul? Kalau itu benar, itu lagi hibah. Dan kalau itu salah, jadi fitnah. Jelas? Hibah itu membicarakan sesuatu tentang orang lain yang dia gak suka diomongin walaupun itu benar. Dan kalau salah, danger, lebih bahaya, jadi fitnah, dosa besar. Hati-hati ibu lagi nih, ibu terus, karena hibah itu dosa yang paling ringan diucapkan tapi paling banyak menyedot amal baik kita. Mungkin kenapa kita bangkrut? Karena kebanyakan ghibah. Dan ghibah itu sekarang lebih canggih kan? Ghibah media sosial, ghibah infotainment. Nah, Yu masih suka melihat infotainment? Jujurlah padaku. Suka, tak apa. Kalau yang baik-baiknya, anak kan juga ada yang melakukan yang baik ya. Tapi kebanyakan saya lihat memang melakukan yang tidak baik. Kenapa? Dalam sisi jurnalisme itu, bad news is good news. Jadi kalau ada yang masalah lama, percaya, perselingkuhan, jambak-jambakan rambut, misalnya banget atau apa, artis misalnya, itu yang akan dipublish. Kalau yang ada seorang artis yang insaf dan sebagai penjahat dibahas. Bukan di infotainment dibahas yang di acara yang lain biasanya. Infotainment itu lebih kepada sensasi. Sensasi itu gak jauh dari gosip. Dan gosip adalah hibah. Dan bisa jadi hibah. Nah, boleh jadi amalan kita akan habis bagaikan api makan kayu bakar ya, karena kita menghibah. Ya Bu ya, cerita lagi. Saya ini guru SD, guru TK, guru SD, guru SMP. Ya, sekarang sudah jadi guru lagi. Saya membawa ibu, saya mengelola sekolah. Jadi saya lebih suka bercerita kalau menganalogikan sesuatu. Ada seorang guru, seorang kiai lah ya, pada muridnya. Wahai, ya Pak Kiai, saya pengen tahu bagaimana sih dosa ghibah itu. Kata Rasul kan dosa besar. Seperti apa sih saya belum paham. Oke begini, besok kamu atau hari ini kamu cari ayam di pasar. Ya, lalu cabuti bulu-bulunya. Buat apa Pak Kiai? Udah kerjain aja. Pasar, beli ayam, cabutin bulu-bulunya, kumpulkan. Ini Pak Kiai, sudah. Ya sudah, kamu pulang ke rumahmu. Sepanjang perjalanan dari rumah saya ke rumahmu, taburkan bulu-bulu ayam ini di perjalanan. Wah, apa pakai? Udah kerjain aja ya. Pulang, taruh bulu satu, taruh dua, taruh tiga, terus dia taruh sampai depan rumahnya. Kata kiainya tadi, besok kamu datang lagi ke rumah saya, tolong kumpulkan bulu-bulu yang telah kamu sebar sepanjang perjalanan. Besoknya datang lagi, dia kumpulin satu persatu bulu yang telah dia tebar di jalan. Satu
5 mungkin dapat, ke-6 nggak dapat, ke-7 nggak dapat, ke-8 nggak dapat, terus nggak dapat. Akhirnya dari segenggam guru ini dia hanya mendapat beberapa saja. Pak Kiai, saya hanya bisa mengumpulkan misalkan 5 guru yang lain entah kemana. Kata Pak Kiai, itulah hibah muridku. Hibah itu seperti bulu ayam yang kau tebar di jalan. Dia akan terus berjubus dengan angin, terbawa angin, ya. Seperti itu dosanya. Gibah itu, ya, kita nggak akan pernah bisa lagi mengambil bulu ayam itu, karena sudah tebar kemana-mana. Ya. Hati-hati, ibu sekali kasih berita tentang fitnah seseorang atau tentang kabar buruk seseorang, dan itu tidak benar, dan orang lain sudah terlanjur mempercayai itu. Kan si bang manusia itu kalau dapat kabar, dia kembali lagi, dia kembali lagi, terus berantai. Bayangkan dosa yang akan ibu dapatkan sebagai sumber yang menjemput surga nanti. Ya, jadi ya, sekedar asal nggak mau, sudah ya, asal nggak mau, asal kan ibu bau kan enak ya kalau sambal kajian ini tiba-tiba teman kita ada yang bau, kan nggak nyaman juga. Tapi juga jangan berlebihan sampai 10 meter tercium aromanya. Yuk, yang lain boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz, saya itu mau tanya, sekarang-sekarang ini kan banyak aliran ahli sunnah ya, atau apa, ulama-ulama lah yang mengaku ahli sunnah gitu. Bagaimana cara menyikapinya untuk kita, terutama saya ya, yang masih banyak harus belajar ilmu agama, untuk lebih memilih atau menyikapi untuk kita jalan di kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya berat ya. Karena saya mau bicara sama orang lain jadi sebab. Gini ya Bu ya. Tadi kan sebenarnya kalau ini kurang bahasa saya, insya Allah kita mau coba. Jadi Bu, lihat saja. Selama ulamanya tidak menyalahkan orang lain, selama dia kaji itu berbagai sumber, ya, tidak pernah dia itu merasa paling benar sendiri, ikuti. Tapi kalau sudah ngomong yang ini itu salah, enggak ada dalilnya, padahal mungkin ada dalilnya, dia enggak kupas dalilnya, itu yang harus dipertanyakan. Ya sekarang saya pun beberapa kali itu kerja sunnah, gabung sama teman-teman yang sunnah, ya ada pro kontra memang. Bukan berarti itu gak diikutin, ikutin, tapi yang baik-baiknya, yang gak baik yang diikutin. Ya Bu ya, hati-hati. Kalau ada teman suka menjadi orang lain, menyalahkan orang lain, akhirnya gak mau bergaul dengan orang lain, eksklusif sendirian, nah itu, jauhi. Jelas ya, ibadah kita ini yang berhak menerima prerogatifnya, diterima apa tidak hanya jelas ya Bu ya. Jadi kalau kita baik sekali kita itu yang ada di Indonesia ini ada bilang Islam Indonesia ini tradisional dan sebagainya, mereka pun orang-orang yang cerdas, ulama-ulama yang cerdas, ngajinya pun orang-orang yang itu di Mekah Madinah, ya jangan salah, semua ada kitabnya, ada dalilnya, ada rujukannya. Jadi jangan sembarangan kita ini membilang itu salah. Hati-hati kamu kita. Ya, jadi caranya dilihat kita mana yang kira-kira benar, mana yang kira-kira pas di hati kita. Kok ulama begini yang suka macam orang lain sepertinya dari. Ya, saya makanya kalau masalah ini tadi begini, masalah yang sensitif karena berhubungan kan orang lain. Kalau saya sendiri, saya berteman sama semua orang. Kemarin tuh pas aksi dua kedua, empat sebelah, itu luar biasa loh, ibu-ibu siapa yang hadir di sini? Kalau ada apa, saya mau ya. Saya melihat di situ dengan mata kepala saya sendiri. Seluruh jamaah dari segala macam alamat, segala macam manhaj, segala macam jamiah organisasi, kumpul dari satu. Padahal di situ ada yang tak pada selawat.
ada di situ yang anti maulid, ada di situ yang anti takdir dan sebagainya, bergabung semua jadi satu. Pas 2:11 itu lewat 2:12, sholat jumatnya semuanya di situ. Saya yakin ada yang azannya 2 kali, ada yang azannya sekali. Namun pada hari itu semua azan 2 kali mengikuti habib rizik dan sebagainya. Bersatu pada waktu itu. Dan itu yang harus kita tonjolkan, bukan mempersalahkan masalah-masalah kecil, masalah-masalah buruhiyah, masalah-masalah fikih yang tidak terlalu esensial. Ya, kita harus mengutamakan persatuan umat. Jadi kalau sudah ada kata-kata mencela, menjudge, membisahkan, hati-hati. Lebih baik kalau menurut saya dilihat dulu ya. Kalau memang sudah tidak serap, jauhin saja. Karena yang membawa kita ke surga kan cuma ibadah kita. Kita ibadah ya, tapi hati kita masih kotor, nyalahin orang lain. Apakah diterima ibadah kita? Tidak. Begitu ya, tapi tetap tolabul ilmi, cari ilmu yang baik, yang benar, dan tidak menyalahkan orang lain. Karena keilmuan Islam itu sangat luas ya. Baik, boleh yang di belakang di cover mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ibadah tadi Ustaz, maaf terkait dengan pekerjaan saya juga, ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang berniat untuk konsultasi, menceritakan permasalahannya. Cuma mungkin kadang dalam cerita itu mereka jadi harus menceritakan, jadi agak-agak menceritakan tanda kutip aib gitu loh Ustaz. Jadi yang kadang, maaf ya Bu, bukan yang menceritain aibnya, atau maaf ya Bu harus buka aib orang. Selama ini yang saya sampaikan ke teman-teman adalah bahwa niat kita dalam mencari solusi. Jadi mungkin bisa kita bedakan dengan ibadah ngomongin orang yang lain dengan tujuan ngomongin aja. Mohon penjelasan dari Ustaz bagaimana tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aja ya, menurut Imam Nawawi itu ada 6 ayat kuning ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya ghibah untuk mencari solusi. Boleh itu? Boleh. Lagi di pengadilan, tidak mungkin kita tidak mengomongin orang. Ya. Jadi itu boleh untuk mencari solusi. Atau ngadu, ada orang jahat, kita ngadu ke penguasa. Pak Presiden, kita ngadu, si ini jahat nih, tolong ditangkap, diketir, jalan. Boleh. Jadi ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan, termasuk ghibah mencarikan solusi. Asal memang niatnya untuk mencari solusi. Ibu maaf, apa profesi? Maaf, psikolog. Psikolog ya, memang itu profesinya. Kan gak mungkin ibu bisa menyelesaikan masalah tanpa diketahui akar masalahnya kan. Dan pasti itu membicarakan subjek, membicarakan personal orang kan ya. Jadi niat kita bismillah untuk mencarikan solusi. Saya pun walaupun bukan psikolog, menampung pertanyaan jamaah sama menceritakan juga masalahnya. Tapi bismillah semua saya lakukan itu untuk memberikan solusi. Dan insya Allah itu ibadah yang diperbolehkan. Asal jangan keterusan. Kalau sudah mendapat kabar ini jangan disebarluaskan ya. Hati-hati, jaga amanah. Jaga amanah ini privasi orang, aib orang. Cukup kita yang tahu dan dia, jangan disebarkan kemana-mana. Ya, sudah ya. Terima kasih. Baik, sudah 3 pertanyaan. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini pelaksanaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jumpaan kita sebagai taman-taman surga. Dan Allah akan menyebut-nyebut kita dengan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sisinya bahwa kita adalah ahli tikir, bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.